Assalamualaikum teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya. Kalian bisa pilih proyek baru, masukin titik bitnya, pilih tambah, klik videonya, terus pilih ekstrak audio. Terus kalian bisa klik audionya, pilih irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir. Kalau udah, pilih checklist. Kembali dulu, terus kalian bisa pilih rasio, pilih 9 banding 16 atau 3 banding 4, terserah kalian ya. Pilih checklist, terus klik tanda plus, masukin satu foto, pilih tambah. Nah, video titik bitnya hapus, akhirannya hapus. Sekarang klik foto yang pertama, durasinya jadi 22.1 detik. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang pertama, perbesar dulu fotonya sedikit aja. Oke, di titik bit ke-1 sampai ke-5, kasih keyframe tetap dulu. Di titik bit ke-6, fotonya perbesar. Di titik bit ke-7 sampai ke-10, kasih keyframe tetap. Di titik bit ke-11, fotonya perkecil. Di titik bit ke-12 sampai ke-15 kasih keyframe tetap. Titik bit ke-16 perbesar. Titik bit 17 sampai 20 kasih keyframe tetap. Titik bit 21 perkecil. Di titik bit 22 sampai 25 kasih keyframe tetap. Titik bit 26 fotonya perbesar. Di titik bit 27 sampai 30 kasih keyframe tetap. Titik bit 31 perkecil. Di titik bit ke-32 sampai ke-36 kasih keyframe tetap. Terus di titik bit yang ke-37 fotonya perbesar. Di akhirannya fotonya perkecil ya teman-teman. Nah, kalau udah, di antara titik bit ke-37 dan 38 di tengahnya kasih grafik masuk 1. Antara 36 dan 37 di tengahnya kasih grafik keluar 1, pilih checklist. Untuk yang pakai efek pro cukup kayak gini aja ya, teman-teman. Jangan diedit jedak-jeduk lagi. Nah, tapi di sini aku mau jelasin dulu buat yang pakai efek pre ya. Oke, aku jelasin jedak-jeduknya dulu ya teman-teman. Kalian bisa ke titik bit yang pertama. Untuk jedak-jeduknya gampang banget ya, kita pakai dasar aja. Di antara titik bit ke-1 dan ke-2, di tengahnya kasih 3 keyframe tetap. Kalau udah, di keyframe yang pertama yang ini pilih dasar. Pilih posisi. Sumbu X-nya jadi 3, Y-nya jadi 3. Keyframe kedua X-nya jadi 4. Keyframe ketiga X-nya 2, Y-nya -3. Pilih checklist. Udah kayak gitu aja ya teman-teman. Aku ulangi. Di antara titik bit kedua dan ketiga di tengahnya kasih 3 keyframe tetap. Terus, di keyframe yang pertama pilih dasar, X sama Y-nya jadi 3, di keyframe kedua X-nya 4, di keyframe ketiga X-nya 2, Y-nya -3. Nah, di antara titik bit 34 sampai 35 dan 36, caranya sama kayak di antara titik bit ke-1 dan ke-2 tadi ya. Oke, kalau udah sampai akhir gini, kalian bisa salin foto yang pertama. Terus kalian bisa klik foto pertama, pilih fitur overlay. Sampai fotonya ada di bawah ya. Kalau udah overlay ini, kalian bisa pilih fitur ganti. Ganti pakai foto cowok ya. Oke, kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit yang pertama dulu. Yang ini ya teman-teman, klik overlay-nya ya. Kalian bisa pilih fitur bagi. Terus kalian bisa klik foto yang di sebelah kiri yang kosong ini hapus.
Nah, sekarang klik dulu foto yang di atas. Di awalnya kasih keyframe tetap. Terus kalian bisa geser ke sebelah sini sedikit aja kayak gini ya, teman-teman. Kasih keyframe fotonya perbesar kayak gini. Nah, di sebelah kirinya yang kosong ini kasih grafik keluar satu. Terus di sebelah kanannya yang ini ya, teman-teman, kasih masuk satu. Pilih checklist. Kalau udah keawalan, pilih tambahkan overlay. Masukin awalannya, pilih tambah. Perbesar dulu kayak gini. Kalau udah, pilih animasi. Terus pilih keluar, pilih pudar keluar. Durasinya full, pilih checklist. Sekarang kita edit collab-nya dulu ya. Kalian bisa klik overlay-nya ini. Di titik bit yang pertama, kalian bisa pilih tutupi. Terus kalian bisa pilih horizontal. Kasih keyframe dulu sampai tampilannya seperti ini, pilih putar ya. Kalian putar sampai 90 derajat. Oke, kalau udah. Sekarang kalian bisa ke titik bit yang kedua dulu. Nah, kalian bisa kasih keyframe tetap ya. Jadi keyframe tetap tuh cuma dikasih keyframe aja ya, teman-teman. Terus ke titik bit yang pertama lagi. Garis kuningnya geser ke sebelah kanan sampai habis. Oke, kita lanjut buat collab-nya ya. Kalian bisa ke titik bit ketiga. Kasih keyframe. Putar jadi 120 derajat. Terus kalian bisa ke titik bit yang keempat. Putar lagi jadi 180 derajat. Terus kalian bisa ke titik bit yang kelima. Yang ini ya. Putar lagi jadi 240 derajat. Terus ke titik bit yang keenam. Kasih keyframe, putar lagi jadi 270 derajat. Oke, sekarang di titik bit ke-7 sampai titik bit yang ke-36, kalian bisa putar dulu ya, teman-teman. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini. Nah, untuk titik bit yang ke-37, kasih keyframe, kalian bisa putar kayak gini ya. Sampai jadi 90 derajat ya. Nah, kalian tinggal putar aja sampai 90 derajat. Oke, kalau udah. Untuk titik bit yang terakhir, kasih keyframe. Terus garis kuningnya geser ke sebelah kanan sampai habis. Pilih checklist. Nah, sekarang kasih grafik ya, teman-teman. Di antara titik bit 37 dan 38, di tengahnya kasih grafik masuk 1. Nah, di antara titik bit 36 dan 37 sampai awal, di tengahnya kasih grafik keluar 1 ya. Ini maaf ya, teman-teman, aku agak nge-lag karena kebanyakan keyframe. Oke, kalian tinggal kasih grafik aja. Kalau udah, pilih checklist. Oke, untuk collab-nya ini udah jadi ya. Sekarang aku mau jelasin untuk efeknya. Kalian bisa ke awalan kembali, pilih efek video, cari aja kilauan atau glow atau sparkle. Pokoknya yang ini ya, teman-teman. Pilih checklist, durasinya sampai titik bit pertama, pilih sesuaikan. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini. Pilih checklist. Kalau udah, kalian bisa ke titik bit ke-6, pilih efek video. Pilih klub malam, pilih flash hitam. Pilih checklist. Pilih sesuaikan kecepatan 100, pilih checklist. Pilih objek, pilih semua video. Durasinya sampai titik bit yang ke-7.
Kalau udah salin lagi, simpan di titik bit ke 26 sampai 27 kayak gini. Oke, sekarang kalian bisa ke akhiran, klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, kalian bisa perbesar penutupnya sedikit aja kayak gini. Untuk versi yang gak pakai efek pro udah jadi, kalian tinggal jadiin template CapCut. Sekarang aku mau jelasin ke kalian untuk kalian yang pakai efek pro ya. Pilih overlay, terus kalian bisa klik foto pertama, pilih animasi, pilih keluar, pilih getaran X, pilih checklist. Klik overlaynya, pilih animasi, pilih keluar, pilih getaran X, pilih checklist. Oke, kalau udah kalian bisa ke titik bit yang ke-15. Hitung aja ya teman-teman. Pilih efek video, pilih distorsi, pilih peregangan pixel. Yang ini ya, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-17. Pilih objek, pilih semua video, pilih checklist. Di awalnya kasih keyframe. Semuanya jadi 0. Terus di titik bit yang kedua kasih keyframe. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya. Terus di titik bit yang ketiga juga sama, keterangannya udah aku simpan di sini. Kalau udah, di antara titik bit ke satu dan kedua, di tengahnya kasih grafik. Masuk 2, antara 2 dan 3, keluar 2. Pilih checklist. Salin efeknya. Di lapisan kedua ini, di keyframe pertama, pilih sesuaikan. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya, teman-teman. Di keyframe kedua juga sama, keterangannya udah aku simpan di sini. Di keyframe yang ketiga juga sama ya. Kalau udah, pilih checklist. Sekarang kalian tinggal salin lapisan ke satu dan kedua ini. Simpan di titik bit yang pertama ya. Jadi keyframe kedua harus ada di titik bit yang pertama kayak gini ya teman-teman. Oke, kalian tinggal salin aja lapisan kedua. Nah, untuk efek yang terakhir, di antara titik bit ke satu dan kedua di tengahnya, pilih efek video. Pilih peregangan pixel, pilih checklist. Pilih objek, pilih semua video, pilih checklist. Pilih sesuaikan. Untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya teman-teman. Kalau udah, pilih checklist. Durasinya sampai sebelum akhiran. Kayak gini ya, jadi di antara titik bit ke 37 dan 38. Oke, sekarang di akhirnya kasih keyframe tetap. Terus di titik bitnya kasih keyframe tetap. Terus di pertengahannya kasih keyframe tetap. Di titik bitnya kasih keyframe tetap. Pertengahan kasih keyframe tetap. Titik bit kasih keyframe tetap. Pertengahan kasih keyframe tetap. Titik bit kasih keyframe tetap. Begitupun sampai awal ya. Oke, kalau udah sekarang di keyframe yang gak ada titik bitnya, putar pertamanya jadi 0 ya teman-teman. Oke, kalian bisa lakukan sampai akhir. Nah, kalau udah sampai akhir pilih checklist. Untuk yang pakai efek pro ini udah jadi ya, aku save dulu videonya. Untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena di sini copyright. Untuk cara upload ke templatenya, kalian bisa checklist fotonya aja ya teman-teman. Segitu dulu tutorial dari aku.